Terima kasih Anda masih bersama kami. Kecelakaan kapal feri di Sungai Padma, Bangladesh hingga Minggu sore menelan 39 korban jiwa. 60 penumpang lainnya dapat menyelamatkan diri dengan berenang ke daratan. Hingga Minggu sore, 39 orang dinyatakan tewas dalam kecelakaan kapal feri di Sungai Padma, Bangladesh. Insiden berawal ketika kapal feri ML Costa yang mengangkut 140 penumpang ini ditabrak oleh kapal kargo saat melintas di Sungai Padma. Pihak kepolisian dibantu warga setempat segera melakukan upaya penyelamatan terhadap para penumpang. 60 penumpang dapat menyelamatkan diri dengan berenang ke daratan. এবং সাথে কার্গো জাহাজও ছিল জাহাজটাজ দিয়ে আমরা উদ্ধার স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করছে এখন ফায়ার ব্রিগেড ডুবুরি বিআইডব্লিউটিএ কোস্টগার্ড সবাই চেষ্টা করে উদ্ধার চলছে এই পর্যন্ত 13টা মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে জেনাজা telah ditemukan langsung dibawa ke daratan menggunakan perahu kecil kedatangan jenazah pun disambut isak tangis keluarga hingga kini pihak berwenang belum dapat memastikan jumlah korban keseluruhan kecelakaan ini